اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di salah satu rumahnya di masjid ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali sebahagian daripada bicara rahsia surah Al-Kahfi yang telah kita paparkan dan lalui beberapa hari yang lepas. Dan insya-Allah malam ini dengan masa yang masih berbaki, kita akan sambung beberapa perkara penting yang saya nak sebut, yang saya nak lontarkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. Terlebih dahulu, saya akan mendatangkan sebuah kisah yang mana kisah ini didapati di dalam sebuah kitab yang diberi nama ataupun berjudul Siyaru A'lam An-Nubala, iaitu sebuah kitab karangan Imam Az-Zahabi. Di dalam kitab tersebut didatangkan sebuah kisah seorang imam yang besar. Nama imam tersebut ialah Imam Baqi bin Mikhlat. Mungkin di kalangan hadirin dan hadirat ada yang tidak pernah mengenal ataupun mendengar nama Imam Baqi bin Mikhlat. Buat pengetahuan semua, Imam Baqi bin Mikhlat ini adalah salah seorang ulama yang besar. Dia juga mengambil peranan sebagai pencari hadis dan penulis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, keberadaannya berada jauh dalam konteks suasana keramaian ulama-ulama pada zaman tersebut. Kebanyakan ulama-ulama besar yang hidup pada zaman beliau banyak bermukim di kawasan Kufah, banyak bermukim di kawasan Basrah, banyak bermukim di kawasan Baghdad. Tetapi jauhnya Imam Baqi bin Mikhlat kerana dia berada di kawasan Andalusia, sebuah kerajaan Islam yang dahulunya pernah bertahta, sekarang dinamakan Bumi Spanyol. Walaupun demikian, bila dia mendengar seorang ulama yang besar yang mengajarkan ilmu-ilmu hadis kepada murid-murid yang namanya ini begitu harum dalam persada keilmuan. Ulama yang dimaksudkan ialah imam mazhab yang keempat, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri dan pengasas mazhab Hanbali. Jadi kerana Imam Ahmad ini adalah seorang ulama hadis yang masyhur, seorang ulama yang membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak menentang bid'ah-bid'ah yang diwujudkan dan dimunculkan pada zaman dan waktu beliau. Jadi atas dasar minatnya yang tinggi terhadap pencarian ilmu hadis dan penulisan sunnah Nabi, dia sanggup mengumpulkan segala hartanya. Dia sanggup mengumpulkan wang ringgitnya dan mengerah segala keringat yang dipunyai untuk melakukan satu perjalanan yang jauh, satu pengembaraan yang jauh daripada bumi Andalusia nak menuju ke kota Baghdad. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk apa? Untuk bertemu dan berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila selesai melalui jerih perih perjalanan sepanjang pengembaraan tersebut, beliau tiba di kota Baghdad. Dan bila saja beliau tiba di kota Baghdad, beliau mendapat informasi, beliau dapat maklumat sesuatu perkara mengenai Imam Ahmad. Pada zaman tersebut, waktu Imam Ahmad telah difitnah,
Jadi dengan fitnah tersebut, ilmu ataupun keilmuan Imam Ahmad ini disita. Maksud sita ilmu ialah Imam Ahmad dilarang daripada mengajarkan ilmu-ilmu hadis kepada sesiapa pun. Dan Imam Ahmad juga dilarang mengambil walaupun beberapa orang anak murid untuk mengajarkan ilmu-ilmu hadis. Jadi dia rasa sedih, dia rasa kecewa. Dalam perjalanan yang jauh nak menuntut dan berguru dengan Imam Ahmad, tiba-tiba itulah ujian yang telah menimpa guru yang dimaksudkan. Walaupun dalam keadaan demikian, beliau tetap kuatkan semangat, kukuhkan tekad dalam hati, beliau masuk ke kawasan yang menjadi tempat tinggal Imam Ahmad. Bila dia mengetahui dengan secara pasti di mana Imam Ahmad tinggal, lalu dia menyewa sebuah bilik. Di bilik itulah dia meletakkan perkakasan dia, pakaian-pakaian dia, alat-alat penulisan dia dan beberapa perkara penting yang lain. Selesai urusan tersebut, beliau terus meluru keluar dari rumah sewaan tersebut dan menuju ke rumah Imam Ahmad. Lalu bila sampai di hadapan rumah Imam Ahmad, Imam Baqi' bin Mikhlaq ni dia ketuk pintu dan menyapa salam. Lalu salam tadi bersambut dan berjawab, dan yang keluar sememangnya tuan rumah guru yang dimaksudkan, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanyakan kepada beliau, siapakah kamu? Aku adalah seorang pemuda yang bernama Baqi' bin Mikhlaq. Dari mana asal kamu? Aku berasal daripada Maghrib Al-Aqsa. Bukan Masjid Al-Aqsa, Maghrib Al-Aqsa. Maghrib Al-Aqsa ni ialah satu kawasan di kawasan Afrika. Jadi bila ditanyakan adakah kamu daripada Afrika, tanya Imam Ahmad, tidak, bahkan lebih jauh daripada itu. Yang dimaksudkan ialah bumi Andalusia. Apa tujuan kamu datang ke rumah aku dan apakah niat kamu yang sebenarnya? Sebenarnya sebelum sampai di sini, aku telah mendapat informasi dan perkhabaran bahawa kamu telah difitnah dan kamu dihalang untuk mengajarkan ilmu-ilmu hadis hatta kepada seorang murid pun. Yang inilah yang menyebabkan kekecewaan dalam hatiku. Sebab apa aku sedih? Sebab apa aku kecewa? Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tiba-tiba aku mendapat berita yang sedemikian. Tetapi aku mempunyai satu rancangan. Ada baiknya kalau kita bincangkan dan kamu sudi untuk menerima rancangan ini. Lalu Imam Ahmad mendengar apakah yang ingin dirancang oleh Imam Baqi'. Setiap hari aku akan berpura-pura menjadi seorang pengemis yang datang meminta sedekah di hadapan rumah kamu. Aku akan balut kepala aku dengan kain yang menunjukkan bahawa kepala aku ini tercedera. Kepala aku ini luka-luka dan aku akan memakai sebatang tongkat seolah-olah aku mempunyai ketidakupayaan dan lemah pada tubuh badan. Aku akan memakai jubah yang buruk, jubah yang koyak rabak, jubah yang bercopan-camping. Menunjukkan aku ni seolah-olah seorang pengemis dan peminta sedekah di hadapan rumah kamu. Bila aku sampai di sini, aku ketuk pintu dan bagi salam. Kamu buka pintu ni dan aku akan masuk melalui pintu kecil ini. Dan kiranya engkau sudi mengajarkan kepadaku walaupun cuma satu hadis setiap hari. Jadi Imam Ahmad bersetuju dengan rancangan dan agenda tersebut. Tetapi beliau memberikan syarat. Aku sudi menerima kamu sebagai murid dan aku sudi mengajarkan ilmu-ilmu hadis kepada kamu, tetapi dengan bersyarat, selain daripada kamu berguru dan mengaji dengan aku, jangan sesekali kamu belajar dengan guru ataupun ulama lain sepanjang kamu berada di sini. Bukan aku dengki dengan keilmuan mereka, tapi aku bimbang akan pecah rahsia. Jadi perjanjian ini deal dipersetujui kedua belah pihak. Dan inilah yang dilakukan setiap hari sebagai rutin Imam Baqi' bin Mikhlaq. Dengan menampakkan dirinya sebagai seorang pengemis dan peminta sedekah. Dan setiap hari dia mendapat ilmu sekurang-kurangnya 1 hingga 3 hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal.
Sampailah pada satu ketika dia memperolehi hampir 280 hingga 300 hadis. Lalu selesailah pengajian ilmu hadis beliau dengan Imam Ahmad. Walaupun jumlah hadis tersebut kalau dikira menurut ulama masih dianggap terlalu kecil. Tetapi apa kata-kata kepuasan yang diberikan oleh Imam Baqi' bin Mikhlaq kalau nak dikira dan dinilai serta dibandingkan dengan jerih payah aku melakukan perjalanan dan pengembaraan, duit-duit harta yang telah dihabiskan tetapi tidak mempunyai sedikit pun nilai kalaulah nak dibandingkan dengan 300 hadis yang telah aku perolehi belajar dan berguru dengan Imam Ahmad. Apa yang saya nak paparkan di sini adalah salah satu contoh keinginan yang terlampau kuat, kemahuan yang terlalu tinggi seseorang yang ingin menuntut ilmu-ilmu daripada seorang guru sehingga dia sanggup merendahkan diri dia, menukar martabat dia daripada seorang imam, seorang yang juga alim dan berkepakaran dalam bentuk seorang peminta sedekah, dalam bentuk seorang pengemis semata-mata untuk menuntut ilmu daripada gurunya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun cerita ini sebagai sinopsis, sebagai pengenalan dan mudah untuk kita memahami apakah peristiwa-peristiwa yang ingin saya paparkan kepada hadirin dan hadirat pada malam ini. Pada perbicaraan surah Al-Kahfi, ada perkara yang disebut sebagai fenomena. Tahu apa itu fenomena? Bukan album search fenomena 1989 tu, tak. Fenomena bermaksud suatu kejadian. Fenomena bermaksud satu peristiwa yang mana dalam keadaan tertentu kita kena merelakan, kita terpaksa mengorbankan walaupun cuma sebahagian ataupun sedikit daripada apa-apa yang kita ada, daripada apa-apa yang kita punyai, daripada apa-apa yang kita miliki untuk memberi jalan, untuk memberi laluan, untuk memberi lorongan kepada sesuatu benda yang lebih besar dan lebih bermakna. Saya ulang sekali lagi kalau anda tidak memahami, iaitu kita kena rela mengorbankan apa yang kita ada walaupun sebahagian ataupun sedikit demi untuk bagi jalan, demi untuk bagi laluan dan dorongan kepada sesuatu yang lebih besar, lebih berharga dan lebih bermanfaat. Fenomena ini adalah suatu fenomena yang perlu dan wajib dilakukan serta diusahakan. Boleh jadi semata-mata untuk menyelamatkan sesuatu kumpulan. Boleh jadi sesemata untuk menyelamatkan satu-satu organisasi. Dan lebih jauh untuk menyelamatkan bangsa. Dan lebih tinggi lagi untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Islam. Sebab itu sinonim fenomena ini dikaitkan dengan falsafah bangsa kita, biar mati anak, jangan mati jangan mati adat. Kalau kita lihat hari ini, dunia kita dah dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Dunia kita dah dipenuhi dengan keburukan. Dunia kita dah dipenuhi dengan dosa-dosa. Dunia dah dipenuhi dengan kejahatan. Dunia dah dipenuhi dengan maksiat. Ditambah pula dengan fitnah-fitnah yang pelbagai yang telah diada-adakan dan didakyah serta disuntikkan oleh musuh-musuh Allah. Tidak kira sama ada musuh yang nyata ataupun musuh yang terselindung dan tersembunyi. Hari ini dah banyak didedahkan kepada kita fitnah dalam bentuk fitnah akidah yang goyang dan sudah pudar. Dalam bentuk fitnah harta yang sudah menjadi tuhan dan sembahan sebahagian manusia yang mengagungkan materialisme. Didatangkan pula fitnah dari sudut ilmu yang sudah semakin dikelirukan dan diselewengkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab. Ditambah pula dengan fitnah dari sudut politik, kekuasaan dan pemerintahan yang semakin hari mengaut keuntungan demi kepentingan diri, pribadi dan kumpulan-kumpulan yang tertentu.
Kalau kita melihat dunia kita hari ini dari sudut sosialnya, ekonominya, segalanya dalam keadaan tidak terurus dan semakin parah. Jadi bagi kita sekarang ialah apa tindakan yang perlu dibuat? Tindakan yang perlu dibuat ialah mantapkan keimanan dan akidahkan masing-masing. Kemudian serlahkanlah kekuatan pada ibadah. Kemudian mantapkanlah pada syakhsiah peribadi supaya lebih beradab, berhemah dan beretika mengikut nilai-nilai dan lunas-lunas yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam konteks surah Al-Kahfi telah didatangkan 4 plot penceritaan yang mana semua ini bakal mendatangkan 4 fitnah yang cukup besar yang kita sebutkan tadi. Dalam plot yang pertama ada kisah Ashabul Kahfi yang melarikan diri daripada seorang raja yang kejam dan zalim yang juga mempunyai sifat Namrus dan sifat Fir'aun, iaitu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan demi untuk menyelamatkan keyakinan, kepercayaan akidah dan tauhid ini, mereka melarikan diri dan tidur di dalam sebuah gua. Konteks yang pertama, plot yang pertama inilah adanya fitnah akidah. Dalam plot yang kedua diceritakan kisah dua orang pemilik kebun. Dua orang pemilik kebun. Ini adalah kisah penceritaan penataran tentang fitnah yang bakal datang, iaitu fitnah yang kedua dari sudut harta. Fitnah harta pun akan datang. Di akhir zaman manusia akan mula menyembah harta. Dan harta ini seolah-olah sebagai Tuhan dalam hati mereka, bagi yang telah terkeliru dan diselewengkan oleh agenda yang bersifat materialisme. Begitu juga dalam plot yang ketiga, penggambaran kisah pencarian dan pengembaraan ilmu Nabi Musa alaihi salam mencari Nabi Khidir alaihi salam. Ini adalah plot menceritakan tentang fitnah ilmu di akhir zaman yang sudah menjadi semakin kabur, semakin sirna dan kelirukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab. Dan fitnah terakhir ada pada plot yang last, iaitu penggambaran pengembaraan Zulkarnain membina tembok pemisah antara pendirian yang hak dan pendirian yang batil untuk membentengi serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah fitnah politik, fitnah kekuasaan dan pemerintahan. Jadi hidup hari ini dalam dunia kita sekarang direnggut dengan keempat-empat fitnah tersebut. Mungkin seseorang itu Allah uji dengan salah satu daripada fitnah tersebut. Mungkin lebih dia kena dua daripada fitnah tersebut. Mungkin lebih dia kena ketiga-tiga fitnah tersebut. Atau mungkin Allah nak uji dengan ujian yang lebih berat keempat-empat fitnah tersebut. Mungkin boleh mengenai tubuh dan diri seseorang. Jadi apa yang kita perlu lakukan untuk menanggapi fitnah-fitnah tersebut? Dan ini adalah fenomena. Bila awal surah Al-Kahfi membicarakan tentang pemisahan dua ketamadunan, iaitu zaman kejatuhan sesuatu kerajaan, zaman kejatuhan sesuatu agama, dan bagaimanakah cara untuk mentransformasi dan membangkitkan kembali. Nak bangkit apa? Nak gerakkan balik insan-insan dan individu-individu yang terlena. Nak transformasi apa? Nak transformasikan agama ini yang sudah lama dikaburkan, diselewengkan dan dikelirukan oleh musuh-musuh Islam. Baki lagi yang menjadi kewajipan dari sudut analogi. Jika hari ini kita tidak sanggup untuk menolak setitik nila, maka kita akan janganlah marah, janganlah pening, janganlah gelisah kalau dia mampu untuk merosakkan susu sebelanga. Kalau tak mampu nak tolak nila setitik, jangan kita duk hirup pikuk, jangan duk riuh rendah kalau susu kita satu belanga sudah dirosakkan. Dari sudut analogi lain, kalau hari ini kita tak mampu
Nak pegang, nak kekang, nak halang seekor kerbau yang di palik lumpur, janganlah riuh dan bising kalau sampu satu kampung kita sudah terkena dan dipalit dengan lumpur. Dengan bahasa yang mudah, rumusan pada malam ini, cantas benda yang kecil, buang benda yang sedikit untuk memberi jalan dan lorongan kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau hari ini di bidang pertanian, banyak di antara rakan-rakan kita yang menanam pelbagai jenis pokok, pelbagai spesies tumbuhan. Ada masanya kita melihat pokok-pokok kita ini dilanda penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan akar-akar dia rosak, yang menyebabkan batang-batang dia ni tak tahan lama, yang menyebabkan dahan-dahan dan ranting telah dimakan anai-anai, yang menyebabkan daun-daun pokok telah dimakan oleh haiwan-haiwan tertentu. Jadi ada masanya pokok-pokok sedemikian kita perlu cantas, kita perlu buang, kita perlu jauhkan. Dan perkara seterusnya ialah melakukan proses transformasi menanam kembali benih-benih dan pokok-pokok baru. Dan nak bagi hidup, nak bagi besar pokok-pokok baru, inilah memerlukan kerendahan hati dan kesabaran yang cukup tinggi. Kalau kita tidak ada sifat rendah hati, kita tidak ada sifat sabar yang tinggi, seolah-olah kita sedang menghalang diri kita daripada mendapat ilmu yang sebenar, ilmu yang asli dan ilmu yang tulen. Sebab sesuatu ilmu dan alam ini dia akan bergerak mengikut graviti masing-masing. Penciptaan Allah tentang alam semesta ada graviti dia. Begitu juga dengan konsep air. Konsep air, graviti dia, dia akan mengalir dan dia turun ke bawah ke, air mengalir dia naik ke atas. Air akan mengalir dan turun ke bawah. Jadi untuk mendapatkan air yang sebenar perlu ditadah dengan hati dan bekas yang merendah diri. Selagi mana kita berhadapan dengan ilmu dengan perasaan yang bongkak, kita berhadapan dengan ilmu dengan perasaan yang sombong, kita berhadapan dengan ilmu dengan perasaan meninggi diri, graviti air dia tidak akan mengalir ke atas. Maksudnya dengan sifat congkak, dengan sifat sombong, dengan sifat takabur dan meninggi diri, ilmu anda tidak akan pernah sampai dan ke mana-mana. Bahkan yang selalu anda hadapi ialah penyesalan dan sakit hati yang berpanjang. Jadi ini adalah tanda awal pengenalan kita kepada perkara seterusnya. Cubalah kita perhatikan di tengah-tengah surah Al-Kahfi, di antara ayat 65 sampai ayat 82. Ini kisah pengembaraan ilmu, pengembaraan ilmiah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam untuk mencari siapa? Mencari seorang hamba Allah yang soleh, iaitu merujuk kepada Nabi Khidir alaihi salam. Jadi buat peringkat permulaan, tidak semua nabi itu dia akan dilatih oleh Allah, dia akan ditarbiah oleh Allah, sememangnya demikian. Tetapi kadang-kadang Allah menempelak, Allah mengajar sekiranya berlaku kesilapan ataupun kesalahan. Pernah dalam suatu peristiwa yang direkodkan, seorang pemuda Bani Israel bertanyakan kepada Nabi Musa alaihi salam, siapakah manusia yang paling alim? Seorang lelaki pemuda Bani Israel tanya Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim? Mungkin kerana pangkatnya Nabi, pangkatnya Rasul, tak ada orang yang melebihi darjat dan kedudukan beliau. Dengan pantas lontaran jawapan daripada tindak balas soalan tadi, akulah yang paling alim. Nabi Musa cakap, dia yang paling alim, dia yang paling tahu, paling faham, paling mengerti. Tetapi sikap ini, perbuatan ini ditempelak dan ditarbiah oleh Allah, tidak. Tetapi kami masih lagi mempunyai salah seorang hamba yang berada di antara pertemuan dua laut, Majma'ul Bahrain.
Jadi kamu pi carilah hamba kami tersebut, belajar dengan dia, menuntut dengan dia dan berguru dengan dia. Padahal seorang nabi, padahal seorang rasul yang sememangnya diasuh secara langsung dan ditarbiah secara langsung oleh Allah, tapi kadang-kadang Allah mendatangkan suatu perkara yang tak mampu dicapai oleh akal kita. Atas perintah daripada Allah, Nabi Musa melakukan perjalanan dengan seorang pembantunya, iaitu juga seorang nabi tapi bukan berpangkat rasul, iaitu Nabi Yusha' bin Nun bin Afraksim bin Yusuf alaihi salam. Dia adalah merupakan cicit Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ada agenda yang perlu dibawa oleh Nabi Musa. Satu kerajang, satu bekas yang diisi dengan ikan. Ini clue, ini petanda. Bila ikan yang dah mati ni, bila ikan yang dah dimasak dan dimakan sebahagian dan separuh dia ni, hidup di antara pertemuan dua laut, itulah tempat yang dimaksudkan. Itu sahaja clue yang Allah bagi. Kalau kita hari ini nak mengembara, nak merantau, nak melakukan perjalanan jauh, sekurang-kurangnya kita ada gap. Wilayah mana, tempat mana, daerah mana, negeri mana, negara mana, senang nak cari. Ni kamu berjalan seolah-olah tak tahu ni di mana ni. Nak cari tempat yang ikan ni hak dimakan dah, hak dimasak dah, hak dah mati boleh hidup. Maksudnya masa yang tidak ketahuan, tempat yang tidak diketahuan, limit tempat yang tidak pasti. Mungkin sekejap, mungkin jauh, mungkin lama, mungkin sebentar. Tetapi semata-mata nak mencari ilmu dan berguru, itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan terlebih awal, Nabi Musa buat apa yang kita jadikan sinopsis pada awal tadi. Cantas yang sedikit untuk bagi lorongan kepada benda yang lebih besar. Apa yang dicantas oleh Nabi Musa? Sedikit keegoan dalam hati. Cantas sedikit kesombongan dalam hati. Cantas sedikit takabur dalam hati. Cantas sedikit tinggi diri dan rasa tahu semua dan perkara. Selagi tak cantas hatu, kita akan masih kekal di dalam keadaan yang lama. Sentiasa rasa kitalah yang paling benar, sentiasa rasa kitalah yang paling betul, sentiasa rasa kitalah yang paling tahu dalam segala hal, dalam semua perkara. Tetapi nakkan ilmu yang jelas, pasti dan benar, anda perlu cantas benda-benda tadi. Cantas ego anda, cantas takabur anda, cantas tinggi anda, cantas sombong anda. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan dia meneruskan perjalanan ini dalam bentuk afalam yasiru. Ingat kita dah sembang dulu. Tarbiyah-tarbiyah yang dilakukan oleh Allah terhadap nabi-nabi terdahulu, iaitu memerhatikan kontekstual alam semesta. Dia dah dapat kontekstual alam semesta sewaktu menjadi pengembala haiwan ternakan bapa mertua dia Nabi Syu'aib, 8 dan hampir 10 tahun. Dia dah dapat kontekstual sewaktu berbicara secara langsung dengan Allah di atas Bukit Tursina. Dia dapat kontekstual dia sewaktu belajar kefasihan dan kepetahan berkata-kata daripada kekandanya sendiri, Nabi Harun alaihi salam. Dan ini sekali lagi Allah membentangkan kontekstual alam semesta supaya dia mempelajari. Inilah sebenarnya ilmu yang jelas, ilmu yang tulen, ilmu yang pasti. Iaitu melakukan perjalanan dan memerhatikan kontekstual alam semesta dan melakukan proses pengulangan demi pengulangan. Inilah sebenarnya yang dinamakan ilmu laduni. Yang memandang kontekstual alam semesta dengan penglihatan. Pandang kontekstual alam semesta dengan pendengaran. Pandang kontekstual alam semesta dengan pandangan mata hati. Inilah dia furqan alam. Bukan lagi berpijak pada kalam.
Inilah yang dinamakan Iqra, bukan sekadar mentilawahkan. Furqan alam ni kita perlu berjalan melihat konsep dan realiti sebenar apa yang berlaku dalam dunia ini. Bukan hanya bersifat kalam yang duk sembang saja, yang duk bicara saja, yang duk mesyuarat saja, duk meeting saja. Tapi benda-benda di luar hak kita cakap tak sama dengan konteks yang sebenar. Begitu juga Iqra. Iqra jauh lebih besar peranan dia daripada tilawah. Tilawah sekadar membaca. Tetapi Iqra jauh lebih besar. Dan Iqra inilah seterusnya Allah andaikan pada perkiraan seterusnya pemberian dan penerimaan ilmu yang sebenar. Orang belajar ialah secara talaqi musyafah. Talaqi musyafahah, berjumpa, berhadapan benak-benak dengan guru, pandang empat mata, dan musyafahah dari bibir ke bibir. Inilah konsep pengajian yang sebenar. Dan ini telah berlaku kepada sebahagian nabi-nabi, antaranya Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam, bahkan nabi kita sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kalimah apa yang pertama? Fatalaqa. Inilah yang kita sebut talaqi. Talaqi itu iaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Adam berupa beberapa kalimah, yang mana kalimah ini adalah kalimah-kalimah penyeruan kepada taubat. Ayat-ayat taubat, zikir-zikir taubat, wirid-wirid taubat. Allah bagi secara khusus kepada Nabi Adam, innahu huwat tawwabur rahim. Dan dengan ucapan-ucapan tersebut, Allah mengampunkan dosa Nabi Adam kerana sifat Allah at-tawwab, maha mengampuni dosa, ar-rahim, maha pengasih, maha penyayang. Sebelum tu pun dah talaqi musyafahah, wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam dengan ilmu segala nama. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim yang kita paparkan pada beberapa hari yang lalu tentang perjalanan dia melihat kontekstual alam semesta sebelum benar-benar berhadapan dengan Namrud. Perjalanan Nabi Musa macam tadi, dan ini adalah sebahagian sebelum berhadapan dengan Fir'aun. Dan Nabi Muhammad sendiri pun sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul telah melakukan perjalanan yang sama sejak masih kecil. Lihat perjalanan Rasulullah, bapa meninggal. Dia dah lahir atau belum? Belum lagi. Hanya beberapa bulan dalam kandungan ibu dia, bapa dah meninggalkan dia. Bila saja lahir, 3 hari saja disusukan oleh ibunya Aminah. 4 bulan disusukan oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. 5 tahun disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Dan Nabi dihantar ke mana? Ke perkampungan Bani Sa'ad. Nama Halimatus Sa'diyah yang betul Halimah binti Abi Zuaid. Tapi kenapa panggil Halimatus Sa'diyah? Sebab dia dari galangan Bani Sa'ad itulah. Bukan nama dia Halimatus Sa'diyah tu. Sa'diyah tu ialah bani dia. Baik. Sekarang bila kita dah faham kenapa Nabi dipisahkan daripada ibunya untuk menjalani kehidupan yang lebih teratur, lebih aman dan selesa di kawasan perkampungan, dusun orang Arab. Kerana dia ni lari daripada hiruk pikuk, lari daripada kita kata apa yang menjadi kebimbangan sosial dia. Perkara-perkara yang tidak diingini oleh ibu bapa dari sudut tumbesaran seorang anak. Kalau di kampung kita tahu bagaimana keadaan cuaca dia. Bagus, angin yang bagus, suasana perkampungan yang amai damai, kerukunan, kejiranan yang lebih rapat dan terjamin. Nabi Muhammad membesar dalam keadaan demikian. Tiba-tiba hanya beberapa tahun setelah kembali bersama ibunya, Allah pula panggil
Aminah sewaktu nak melawat perkuburan bapa dia, Aminah meninggal dunia di Abwa. Duduk pula dengan siapa? Dengan Tok. Duduk dengan Tok Ta'dan 2 tahun, Tok pula Allah panggil. Lepas tu duduk dengan siapa? Pak Menakan. Pak Menakan yang paling kaya, Abbas. Pak Menakan yang paling garang, siapa paling garang? Ham? Orang Gedebek, orang Gedebek Quraisy. Siapa? Ham? Hamzah itulah. Yang paling kuat lawan Nabi, Abu Lahab. Yang paling miskin, paling ramai anak, siapa? Abi Talib. Kenapa datuk dia Abdul Muttalib tidak mewasiatkan pada hak paling kaya untuk menjamin keberlangsungan keselesaan hidup Nabi Muhammad? Tidak pada Abbas. Kenapa tidak pada Hamzah? Kenapa tidak Abu Lahab? Lagilah takkan letak Abu Talib, supaya Nabi mempelajari sesuatu daripada kehidupan yang susah, dibawa oleh bapa saudaranya memperdagangkan barang-barang Khadijah. Ini semua adalah konteks tua, menilai, memerhati, melihat dengan mata hati alam semesta yang lebih luas. Inilah ayat-ayat kasar. Ayat yang halus ialah ayat Quran. Hak kasar ni konteks tua, hak sebenar, manifestasi daripada ayat-ayat lembut dan ayat-ayat yang halus ini. Jadi Nabi melalui semua perjalanan ini. Kenapa berlaku demikian? Supaya bila turunnya wahyu pada Nabi Muhammad, inilah rahsia dia. Bila Quran turun pada Nabi, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, tidak ada can untuk mengatakan yang mengajarkan ilmu Al-Quran pada Nabi Muhammad ialah orang-orang yang paling dekat dengan dia. Nak kata bapa Nabi yang ajak pada dia, dah meninggal sebelum Nabi lahir. Kerat dah. Nak kata mak yang ajar, mak meninggal umur Nabi 6 tahun. Kerat dah. Nak kata Tok meninggal, sebab Tok ni bangsawan Arab, orang yang jaga kota Mekah, banyak duit, boleh pi dia letak sana, letak sini, belajar orang belajar sini, tak dan 2 tahun saja. Kerat dah. Kemudian duduk dengan bapa saudara, segala kekurangan, kena bantu pula kehidupan bapa saudara yang serba kekurangan, pi sana meniaga situ, pi sini meniaga sini. Tambah pula Nabi diberikan satu sifat al-ummi, tak tahu baca, tak tahu tu tulis. Kok mana lagi agak-agak dia nak kata Quran ni, kalau Nabi pandai baca tulis, mungkin dia baca Injil ke baca kitab tu, baca kitab ni, dia cedok ilmu tu, dia duplicate ilmu tu, ambil ilmu tu, tulis balik Quran. Tak ada ruang. Inilah kenapa Allah menatarkan kehidupan Rasulullah demikian. Dan sampai satu masa, bila dia mula mencari-cari sama seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, akhirnya dia mengambil jalan bertahanus, berkhalwat seorang diri, di mana? Gua Hira. Mencari-cari petunjuk, mencari hidayah, mencari pedoman, akhirnya turunlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama surah apa? Surah Al-Alaq. Walaupun surah Al-Alaq ada 19 ayat, tapi wahyu pertama turun cuma 5 ayat. Surah Al-Alaq surah yang ke-96 dalam Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Nombor 5, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan Allah yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak dia ketahui. Sedarlah hakikat kita, tabiat kita dan asbab kita, bahawa memang kita ni jahil dan tidak mengetahui apa-apa. Yang memberi petunjuk, hidayah dan ilmu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu tidak akan terus diturunkan sama seperti wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi kita perlu mencari asbab. Sebab itu Allah letakkan kita di dunia untuk mencari sebab-sebab yang kita boleh mendapatkan ilmu tersebut. Salah satu ialah berguru.
Yang kedua, awal-awal lagi Iqra bukan sekadar tilawah. Jadi ubahlah persepsi kita terhadap Quran hari ini, bukan sekadar baca dan tilawah, tetapi Iqra. Iqra masuk baca, Iqra masuk faham, Iqra masuk kaji, Iqra masuk analisis, Iqra masuk bedah, Iqra masuk segala-galanya. Komponen yang lebih besar daripada sekadar tilawah Quran. Dan inilah yang disebut ayat-ayat halus. Dan ayat kasar ialah ayatul kaun. Apa maksud ayat dalam bahasa Arab? Tanda-tanda. Kaun, alam semesta. Dunia ni darul asbab. Sebab kita nak cari Tuhan. Sekarang ni dari sudut keimanan ghaibiyah, kita percaya Allah ada, Allah wujud. Dan kita belajar tauhid sifat 20. Allah maha tu, Allah maha ni, Allah maha tu, Allah maha ni. Jadi nak manifestasikan Allah maha tu, Allah maha ni, Allah sediakan dunia tempat kita. Nak cari Allah maha melihat, Allah maha berkuasa, tengoklah alam semesta. Apa yang Allah cipta, apa yang Allah jadikan boleh menjadi sebab kepada petunjuk dan hidayah ini. Jadi keluarlah daripada kepompong sekadar tilawah dan hanya bersifat kalam, bicara, sembang semata-mata. Benda ni bukan apa, dah dilalui oleh nabi-nabi terdahulu yang cara mereka inilah yang ditarbiah oleh Allah. Sebelum itulah baru diturunkan apa? Baru diturunkan wahyu pada mereka. Yang mana ketetapan kontekstual tadi dah jadi satu fokus, satu rumusan, satu ketetapan sebelum dikitabkan. Waktu berhadapan dengan Namrus, adakah sudah turun suhuf Nabi Ibrahim pada dia? Tidak lagi. Kalaulah masa tu pun Nabi Ibrahim baca ayat-ayat Allah depan Namrus, Namrus nak pakai tak? Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa menerima Taurat selepas pembelahan Laut Merah. Nak pergi ke Palestin baru turun Taurat. Tak turun ketika berhadapan dengan Fir'aun. Agak-agak kalau turun sebelum tu, baca ayat Taurat depan Fir'aun, Fir'aun nak pakai tak? Begitu juga Nabi ditarbiah dengan benda yang sama, kemudian baru turun Quran. Jadi baru Nabi nampak apa yang menjadi sebenar. Pemisahan antara Iqra dan Tilawah, pemisahan antara Furqan Alam dan Furqan Kalam. Barulah kita orang yang menjadi benar-benar berilmu. Dan kita bercakap atas konteks dan realiti yang benar-benar berlaku di luar sana. Bukan hanya prasangka dan agak-agakkan. Boleh faham tak setakat ni? Baik. Sekarang kita bergerak lagi. Dan kali ini, bila kita bergerak, kita akan pi pada satu benda. Allah kata apa? Banyak dalam ayat Quran ialah Allah memerhatikan sikap manusia, iaitu berkata-kata. Kamu belum teruji keimanan. Kamu belum teruji keyakinan dan kepercayaan, hanya sekadar berkata-kata, kecuali setelah kata-kata itu dilaksanakan. Setelah kata-kata itu dilaksanakan. Hari ini ramai yang menepati kaedah tersebut atau ramai yang dah membelakangi kaedah tersebut. Adakah kamu sekadar kata aku beriman, saya beriman, sedangkan kamu tidak diuji? Hari ini apa maksud kita membelakangi, kita menyalahkan prinsip kata-kata kita dengan Allah? Bukan maksud kita menyalahi kata-kata, kita berjanji dengan seseorang, kemudian kita mengkhianati. Kita buat perjanjian dengan seseorang, kita bohongi dia. Kita buat perjanjian dengan seseorang, kita tipu dia. Kita kata nak hadir mesyuarat, kita tak main mesyuarat. Kita kata nak buat tu, kita tak buat. Adakah benda-benda lagu tu yang Allah nak sebut ni? Benda-benda lagu tu ke? Hak kita kata kita rancang tak jadi, kita kata nak buat tak buat, kita kata nak ni tak ni. Hak tu serpihan. Tapi cuba fikir betul-betul. Apa yang kita kata dan Allah perhati kata-kata ini dan kembali kepada gerak-geri kehidupan kita. Sebab tu dalam ibadah, kefahaman paling awal untuk kita beribadat pada Allah. Ibadat ni bukan adat, ibadat ni bukan tradisi, ibadat ni bukan ikut-ikutan. Belajar betul-betul.
Hari ini kita semayang, dan siapa pun semayang, Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tetapi kembalikan regu Allah Maha Besar dengan gerak-geri kita, tindakan kita, kehidupan kita, seolah-olah Allah Hak Besar dah jadi kecil, dah jadi kerdil. Kita sebut Allah Maha Besar, tetapi perangai kita, Allah dah jadi kecil. Sikap kita, Allah dah jadi kecil. Seolah-olah Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Gerak-geri kita hari ini seolah-olah Allah tak nampak dosa yang kita buat. Seolah-olah Allah tak dengar kata-kata sia-sia yang kita ucap. Berlawanan atau tidak? Sudah berlawanan, tapi kita tak sedar benda tu. Sami Allahu liman hamidah. Dan Allah mendengar ucapan puji-pujian dari hamba. Allah nak dengar pujian dari hambanya. Kadang-kadang bila Allah bagi satu-satu anugerah, Allah bagi satu-satu keistimewaan dan kelebihan, pujian kita hanya berhenti setakat manusia sama kita. Terutama orang yang banyak tolong dan bantu kita. Oh, terima kasih bantu aku. Terima kasih bantu aku. Terima kasih tolong kami. Allah. Al-Quran dah sebut, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sikit sangat daripada hamba aku yang bersyukur. Kita sedar Allah Tuhan kita, Allah pemberi anugerah, Allah pemberi rezeki, tapi syukur kita hanya sampai takat kita. Jarang orang nak ingat Allah. Yang dia ingat bila dia bankrupt, bila dia muflis, bila dia jatuh sakit, bila dia lagu tu baru lagi, Allah. Masa lagu ni jarang orang nak ingat Allah. Dah berlawanan atau tidak? Berlawanan. Subhana rabbiyal azim. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tapi kita hari ini membesar-besarkan pekerjaan kita atau membesarkan pekerjaan Allah. Kadang-kadang kita sanggup buat kerja kita sampai tinggalkan ibadat solat. Kita sebut Allah yang paling besar, tapi kerja kita dah jadi lebih besar. Oi, kalau aku tinggal mesyuarat ni rugi 10 juta. Semayang lambat pun tak apa, tinggal semayang pun tak apa. Kalau aku buat lagu ni rugilah, tinggal puasa pun tak apa. Aku melancong lagi baik, tak pi haji pun tak apa. Tadi anda dah sebut subhana rabbiyal azim. Berlawan ke tidak? Berlawan. Subhana rabbiyal a'la. Allah paling tinggi. Hukum Allah paling tinggi. Perundangan Allah paling tinggi. Hari ini awal-awal lagi surah Al-Kahfi sebut, sudah ramai yang mula membengkokkan Al-Quran. Bukan ambil Quran, pergi bengkok Quran. Bukan sifat asli ayat tu bengkok. Kita yang membengkokkan urusan dalam Quran. Buat pertama kali bila kita kata Allah yang paling tinggi, perundangan dia dan hukuman dia paling tinggi. Hari ini kita meletakkan hukuman dia paling tinggi atau tak ada langsung? Tak ada langsung, bengkokkan pertama kita dah buat pada Quran. Lepas tu bila kita tak mau terima dia sebagai hukuman dan perundangan tertinggi, kita pula tarik orang supaya jangan laksanakan benda tu. Tak payah buat. Kuno, tak payah buat. Jadi lagu ni, tak payah buat. Zaman dulu, tak payah buat. Zalim, tak payah buat. Barbar. Kita pula bengkokkan hati-hati orang lain supaya lari daripada hukuman dan perundangan Allah. Lepas tu bila hukuman ni tak berjalan, kita sendiri pula yang bengkokkan hati kita untuk buat benda jahat, dosa dan maksiat. Adakah habis di situ? Tidak. Walaupun ada hukuman lain, bila kita buat jahat, buat maksiat, kita terkena. Kena tangkap, berzina. Tetapi kita bengkokkan siapa pula? Bengkokkan hakim. Kita bengkokkan penguasa. Berapa? 5,000. Tak boleh ke ejak-ejak sikit? Terlepas. Boleh ke hukuman ini dimaafkan? Oh, maaflah. Boleh ke hak 1,500 bayar 1,000? Berapa kali bengkok dah? 4, 5 kali, 6 kali bengkok dah kita buat. Tapi Al-Quran tetap tak bengkok. Kita sendiri, umat dia yang bengkokkan dia. Jadi hari ini nak salahkan siapa? Kalau ucapan kita sendiri dah berlawanan dengan segala gaya dan kehidupan kita. Faham ke tak maksud saya? Hak kita kata berjanji ya tu, atu serpih dah tu. Allah nak tengok hak ni. Jadi bila kita faham demikian, kita pi kepada konteks Nabi Musa tadi. Nabi Musa, yang satu jadi kepelikan ialah, saya sendiri pun tak pasti dan masih dalam pencarian dan pengkajian.
Waktu Nabi Musa belajar dengan Khidir tu, dia berada di alam kita, alam nyata atau alam sebaliknya. Maksud alam sebaliknya, alam milik Nabi Khidir. Tang mana kita berprasangka begini? Sebab Nabi Musa berjalan pergi cari Nabi Khidir berapa orang? Dia pergi dua orang dengan Nabi Yusha. Tapi bila masuk plot Nabi Musa belajar, di mana watak Nabi Yusha? Hilang terus. Pi dua orang tadi. Tiba-tiba waktu belajar dua orang ni. Takkan nak tinggal kawan. Pi mana? Hilang. Jadi kita berprasangka di alam nyata atau alam Nabi Khidir. Itu kita terus cari, kita terus kaji. Baik. Walaupun tak ada Nabi Yusha, tapi perjalanan bermula. Tapi Nabi Musa awal-awal dah menunjukkan tabiat. Tabiat yang tidak selayaknya ada pada seorang murid. Iaitu menegur guru. Biar dulu, jangan besarkan lagi istilah menegur guru. Hak salah tetap salah, hak silap tetap silap. Sebab dia berjanji apa sebelum tu? Aku mampu bersabar. Dia tegur guru dia. Dia pertikai perbuatan-perbuatan Nabi Khidir. Contoh dalam ayat 71, 74, 77. Tiga plot ni. 71 pasal Nabi Khidir takik perahu. Takik perahu yang menyebabkan rosak. Tetapi hakikat sebenar, Nabi Khidir pun duk-duk buat apa yang jadi sinopsis pada awal. Nabi Khidir hanya merosakkan sebahagian kecil. Nabi Khidir merosakkan atas dasar dianggap sebagai kezaliman yang kecil. Sebelum berhadapan dengan kezaliman yang lebih besar. Dia cantah yang kecil. Tapi nampak tak betul. Nampak jahat, nampak zalim. Tapi sebenarnya, kalau tak buat lagu ni, dia akan bertemu dengan zalim yang lebih besar. Jadi cantah hak kecil untuk bagi lorongan kepada kejayaan di hadapan. 74, dia pergi cekik seorang. Seorang budak kan? Dari sudut ini, Nabi apa? Nabi Khidir tidak diangkat dari sudut dikenakan kisos sebab membunuh orang. Inilah yang saya duk cari. Kalau alam kita, siapa yang bunuh orang kena hukum bunuh balik. Tapi Nabi Khidir kena ke tak? Nabi Khidir tak kena. Tapi apa tujuan? Cekik mati seorang. Hak nak selamat siapa? Dua, ibu dan bapa takut jadi kafir dan tersesat. Tengok, cantah hak kecil. Kalau tak cantah hak ni, bukan kata dua orang ni, mungkin dia boleh menyesatkan lebih lagi. Jumlah yang lebih banyak. Cantah pula. Begitu juga dengan ayat 77 yang ketiga, dia membangunkan rumah yang hampir roboh. Walaupun di sini dia mengorban sedikit tenaga dalam bentuk kerja amal ibadat. Amalan bantu orang. Walaupun sikit di sini berkorban, tapi dia dapat menyelamatkan harta milik dua orang anak yatim. Cantah ini perlu. Kalau ada lorongan untuk jadi yang lebih baik. Tetapi akhirnya, bila kita lihat kepada peranan-peranan tadi, ada satu dialog dalam riwayat yang lain yang dibentangkan oleh beberapa buah kitab tafsir. Yang mana Al-Quran tak cerita. Tapi kitab tafsir cerita. Sumber dari mana? Wallahu alam. Tapi begini lebih kurang. Bila habis selesai itu, Nabi Khidir ni, dia bagi jawapan. Dia kata masa ditakik perahu tu Nabi Musa bimbang. Satu, Nabi Khidir buat lagu tu kerana dia merosakkan harta dan barang orang lain. Satu lagi bimbang bila kapal tu ditebuk, dia akan boleh menyebabkan kapal tu tenggelam. Jadi Nabi Musa bimbang kapal tadi tenggelam dan mereka semua mati lemas. Yang kedua, kes bunuh tadi tidak berperi kemanusiaan, zalim. Yang ketiga, buat kerja tapi tak ada upah, saja. Baik, apa jawapan kepada Nabi Musa? Dia guna semua konteks hayat kehidupan Nabi Musa sebelum tu. Walhal mereka bertemu buat kali pertama. Kali pertama baru bertemu Nabi Musa, tapi dia bangkit asal, bukan Halim Yazid ya. Dia bangkit asal hak ni. Hak zaman kehidupan lampau. Kalaulah hari ni aku takik berlubang, kamu bimbang kapal ni tenggelam, kamu ingat dah sewaktu ibu kamu letak kamu dalam kotak dulu?
Kamu tak rasa bimbang ke kotak ni akan bocor, kotak ni akan tenggelam, tapi Allah tetap selamatkan kamu. Jadi kalau dulu Allah selamatkan kamu, kenapa hak ni Allah tak boleh selamatkan kita? Kamu kata aku bunuh budak ini dianggap berdosa, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tetapi kamu ingatkah kamu pernah menumbuk seorang pemuda bangsa Kipti? Hak kata dia lari ke tempat dia. Kawan tu mati, kamu kenal kisah ke tak? Kamu lari kan? Kamu tak rasa berdosa pun hantu, tapi aku ni kamu cerita macam-macam. Begitu juga tak ambil upah. Ingat bila dia sampai di negeri Madian, dia bertemu dengan sekumpulan perempuan bawah pokok duk tunggu, geng-geng lelaki ambil air. Dia pun bantu ambil air bagi kepada gembala-gembala anak Nabi Syu'aib tadi. Dia ambil upah ke tak? Tapi bagaimana Nabi Khidir boleh flashback balik, back to the future tentang benda tu? Sedangkan kita baru bertemu. Saya baru bertemu dengan Haji tapi duk cerita zaman kanak-kanak Haji. Hebat dah ilmu ni. Tapi ilmu ni lah yang banyak dicemuh, dikecam, disalah ertikan oleh orang-orang di luar sana yang tak memahami erti sebenar ladun. Hakikatnya nak berguru dengan ilmu yang jelas dan pasti, Allah sebut min ibadina, hamba kami. Bila dia guru tu seorang hamba, kita pun perlu bersifat yang sama. Jadi jangan angkuh, jangan sombong. Kerana guru yang bersifat hamba, dia tak ada populariti. Dia tak ada nama, dia tak ada pangkat, dia tak ada darjat, dia tak ada gelaran, dia tak popular, dia tak masyhur, dia tersembunyi dan terpendam. Tu sah sifat guru sejati yang mengajarkan anda tentang teks dan kontekstual. Dia mengajar anda tentang alam dan kalam. Dia mengajar anda tentang ikhra dan tilawah. Baki lagi, saya nak datangkan satu kisah untuk menghimpunkan antara awal dan akhir. Kalau tadi tentang Imam Baqi' bin Mikhlad, rumusan kita malam ini tentang kisah seorang wali Allah yang bernama Husain An-Nuri. Husain An-Nuri adalah seorang wali Allah yang sezaman dengan seorang lagi ulama sufi terkenal daripada Mesir, Zunnun Al-Misri. Husain An-Nuri, Husain yang mempunyai apa makna nur? Cahaya. Kenapa dia digelar demikian? Kerana bila waktu malam, orang yang lalu di sebelah rumah dia tengok cahaya. Sedangkan rumah dia tak ada pasang lampu, rumah dia tak ada padang pelita. Bila orang pergi tengok, bila orang pergi intai, rupanya dia sedang berceramah. Bila dia berceramah, apa jadi? Keluar cahaya daripada mulut dia. Keluar cahaya daripada mulut dia, lalu mereka bagi dia gelaran Husain An-Nuri, Husain yang mendapat cahaya. Jadi satu ketika dalam pencarian dia ilmu ni nak tengok sifat merendah diri ulama. Dia dah digelar wali Allah, orang yang alim, berpengetahuan dan arif tentang Allah, tapi tak pernah berhenti dari menuntut ilmu. Bila dapat tahu ada lagi yang lebih alim, dan dia dapat tahu ada satu ilmu berkenaan nama Allah yang paling agung dengan seorang ulama tasawuf lagi, iaitu Zunnun Al-Misri. Zunnun pemegang nama Allah yang paling agung. Lalu dia pun berangkat menuju ke negeri Mesir untuk belajar dengan Zunnun. Jadi orang kata Zunnun duk beribadah dalam masjid. Aku kira kalau dia beribadah, dia tak akan mampu diganggu oleh orang lain. Kalau rasa kamu berpeluang bercakap dengan dia, mungkin bulan depan. Ibadat bulan depan baru boleh. Tunggu. Ni nak kata rendah diri, sabar. Tak ada sabar, tak ada lah kita. Jadi tunggu, akhirnya dia pun tanyalah. Hajat sebenar Husain, aku datang ni nak menuntut, nak mengetahui tentang rahsia terpendam nama Allah yang paling agung. Lalu tidak diberikan dengan semudah dan sewenang-wenangnya oleh Zunnun Al-Misri. Tetapi Zunnun Al-Misri kata, kalau kamu nak belajar ilmu di dan mengenali nama Allah yang paling agung, kamu ambillah sebuah bekal. Dia bagi bekal pada Husain An-Nuri. Tapi tak tahu dalam tu ada apa. Tapi nampak benda tu hidup, nampak benda tu bergerak, tapi tak tahu apa. Kamu bawa kotak dan bekal ini, kamu kena naik perahu seberang Sungai Nil, di situ ada seorang syekh. Jadi kamu bagi kotak tersebut kepada syekh tersebut, syekh tersebut akan ajak kamu beberapa perkara dulu sampai satu tahap dan waktu tempoh tertentu, baru kamu datang cari aku balik. Dia pun ambil kotak tu,
pilah ke tebing Sungai Nil nak cari perahu, dia nak pergi ke rumah Syekh seorang lagi hak seberang sana. Dalam penantian perahu tu mengambil masa, dia pun terfikir apa benda hak duduk dalam ni. Tapi bila dia tengok kiri kanan tak ada orang, jadi dia nak cuba tahu benda dalam tu, padahal tahap wali dia ni. Bila dia buka, tiba-tiba terkejut dia melompat seekor anak tikus putih. Dalam tu rupanya anak tikus saja. Tapi bila dah terlompat, dia duk cari-cari gagal-gagal, hilang. Bila hilang, dia pun bukan ada orang tahu pun. Dia pun tutup balik. Bila tutup balik, naik perahu, bagi kat Syekh. Bila Syekh terima, Syekh kata apa? Kalau benda ni adalah daripada Zunnun Al-Misri, maknanya benda ni bukan untuk aku. Memang betul. Syekh Zunnun suruh bagi kat kamu. Bukan. Kalau benda ni bukan untuk aku, macam mana kamu boleh tahu? Kalau benda ni untuk aku, mesti ada sesuatu yang bergerak dan hidup dalam ni. Baru dia sedar dia punya kesalahan. Benar, betul. Tapi pasal apa dia buat lagu tu? Hanya cuma seekor anak tikus putih. Tujuan apa anak tikus putih untuk kamu? Bukan anak tikus putih ni untuk aku, tetapi untuk menguji sifat amanah kamu. Kalaulah cuma seekor anak tikus putih pun kamu tak mampu nak jaga amanah, bagaimana dia nak bagi rahsia amanah nama Allah yang paling agung? Jadi baliklah semula ke negeri kamu, belajar lagi, menuntut lagi, baru mari cari Zunnun. Faham tak? Nilai amanah dalam sesuatu ilmu. Nampak ringkas, nampak mudah, itulah pelajaran yang ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi dulu bagi peranan tersebut kepada murid-muridnya untuk mencapai sasaran hakikat dalam segala ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira kita berakhir di sini. Pada malam ini insya-Allah kita akan bersambung pada lain-lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.